selamat datang di channel Moro Gaming. Kali ini saya akan share kepada kalian semua cara menggunakan Liliana yang baik dan benar. Karena hero yang satu ini adalah yang paling susah kalau mau gunain ya. Tapi di sini saya juga masih baru mencoba. Cuma beberapa match saja, jadi masih agak kaku ya. Untuk beberapa hari ke depan saya akan men-share gameplaynya yang sudah lancar. Baiklah, sebelum itu, karena ini adalah hari raya hari raya Idul Fitri, jadi saya ucapkan minal aidin wal faizin bagi yang merayakan. Oke, kalau begitu kita mulai saja. Ini dia. Baiklah, di sini kita sudah mulai. Ya, kita lihat saja apa yang di sini. Di sini saya tidak akan memberikan item yang digunakan karena item itu selalu menyesuaikan dengan musuhnya. Ingat, item itu menyesuaikan dengan musuhnya, situasi dan kondisi yang ada di permainan. Jadi jangan terpaku pada item yang baku, karena item itu nggak ada yang baku. Jadi kalau kalian ingin melihat build itemnya, kalian tonton sampai selesai dan lihat bagaimana efektif atau tidak efektifnya. Baiklah, kalau kalian punya item yang lebih baik daripada ini, kalian bisa komen di bawah. Mungkin saya akan merekomendasikannya di channel saya. Di sini kita jadi mid laner ya. Untuk Liliana, pertama itu harus skill 1 yang di mengfulkan, baru skill 2 ya. Kenapa kok skill 1? Karena skill 1 itu sakit. Kita bisa mengharas musuh-musuhnya dengan skill 1 dan skill 2 saja. Skill 2 nya itu enggak, tapi sakit tapi efektif untuk menstun musuhnya agar kita bisa kabur. Jadi kita kumpul sama Ferhin di sini. Oh, dia berhasil kabur. Kita bersihkan creepnya. Kita putar-putar di sini saja. Tunggu momen yang tepat. Kita aja. Ingat, jangan sampai nafsu. Kalau nafsu, habis sudah. Oh ya, untuk cara combo Liliana itu ya apa itu namanya? Skill 2 dulu baru skill 1 kalau di dalam human form. Kalau di dalam fox form itu kebalikannya. Kalian harus skill 1 dulu baru skill 2. Soalnya untuk skill 1 itu jaraknya pendek dan musuh itu bisa lari. Tujuannya itu apa? Kalau skill 1 dulu habis itu skill 2. Itu kalau skill 1 musuhnya kan sudah dekat nih habis skill 3. Skill 3 habis itu skill 1. Habis itu musuhnya kalau mau lari kita pakai skill 2. Setelah skill 2 kita bisa menggunakan apa? Itu namanya biju damanya. Nah, biju damanya itu walaupun sakit tapi gerakannya sangat-sangat lambat. Jadi kita harus masuk ke human form skill 3 lagi, habis itu skill 2, habis itu skill 1. Itu caranya. Nah, jadi seperti itu ya. Jangan salah. Kalau salah combo, ya habis sudah. Pasti ke game. Maaf ya. Usahakan skill 3 nya itu menggunakan musuh ya. Itu ada tambahan damage meledak-ledak itu kalau berubah dari human form lagi. Kita coba geng ini ya. Baiklah. Awas sih.
dance with me. Foxfire. Kita akan naikin lagi di sini. Kita pesan lagi. Okay. Kalau pakai lilanya itu jangan sampai offset. Kalau sampai offset itu langsung mati lah. Jadi kita di belakang saja. Kalau dalam kode unicorn ini kita ambil buffnya. Kita kembali ke tengah, bersih-bersih crit. Gitu aja. Kunci untuk main lilanya itu main safe. Jadi jangan sampai kita kena ping atau kena, soalnya itu bisa berbahaya sekali. Truly we are all actors. Ini kita share skill 1, skill 2 nya cooldown dulu ya, kita ngajar tadi. Terus skill 3 kita ya, skill 1, gila gak tuh. Ya kan. Inilah kalau kalian apa namanya nafsu ya, sering offset kayak gitu pasti mati ya, walaupun kita ngukir tapi mati juga. Itu usahakan jangan sampai seperti itu ya. Ini dia itemnya, ini full damage, nggak ada apa defend-defendnya. Baiklah, kita dari sini kita ajar ini. Awas ada Lauria, kita mundur. Terus otak kita ya. Lauria tuh masih belum sakit kalau dia lama, jadi gak perlu takut sama si Lauria nya. Itu di situ Lauria nya lagi mentok. Kita sampai nih. Gila enggak? Enggak dapat kita sakit. Kita kembali ke tengah. Kita coba geng Telanasnya ini. Teman-teman kita sudah kumpul semua. Kita semua jadi gitu. Kita jadi umpan di sini. Biar temennya ambil abisan. Kemana coy? Sudah selesai, kita masuk mundur. Kita langsung itu dia. Kita langsung ke Daman. Langsung kita human form lagi. Mati coy. Gila gak tuh? Mati gak sih? Gak mati, jangkrik. Apa? Kena opo. Mesti nek ning komentar ya sih. Your tower has been destroyed. Oh. Ya enggak apa-apa. Biju damai. Jangan sampai, cok. Jangan krek. Goblok sekali. Sampah. Ya biarin lah, enggak apa-apa. Kita cepet aktif aja. Ini monyet sialan ini ya. Tadi harusnya mati tuh sama biju damai kita. Enggak sih, tapi ya biar aja. Kita harusnya coba mengusung kita sama ringan. Kita mundur. Kita skill 3, skill 1. Sini jauh. Ini gak tau. Kita jalan-jalan ke meta lagi, kita press control. Terasa ada saja. Ini mah, gila nggak tuh? Mati cuy. Ayo sih cuy. Langsung lagi lah. Oke, kita dapat. Biju damai. Gila nggak tuh? Sakit cuy. Disampah lagi. Dasar monyet ya, jangan krek. Kurang aja nih. Kita disampah lagi coy.
itu. Oke, okay, sore auranya kita sudah selesai. Jadi, tidak mau mati kita jangan. Ini jangan ditiru lagi nih ya. Ini soalnya bahaya sekali. Bukan bahaya. Ya bukan bahaya sih. Pasti mati kalau gitu. Dan itu jangan sampai ngedive ke tower. Mati sih. Di sini kita punya dua assassin. Tapi nggak jadi assassin sih yang satunya. Cuma si monyet aja yang jadi assassin. Selanjutnya Arctic Op. Ini item baru ya. Aktif item. Kita akan menggunakannya saat terpisah. Oh, Ryoma. Mati coy. Sini coy. Jangan kata bacang rek. Oh, kira tuh. Ah, ya kan. Ya udah. Kita serang saja. Itu enggak tuh. Skill 3, skill 2, skill 1 mati kan. Itu kumpulnya. Jangan lupa. Ini mati lah. Tiba-tiba nongol dari atas. Kayak malaikat pembunuh aja. Lorial ini. Dasar pembalut ya ini. Pembalut sialan. Paling kita dikasih pembalut. Baiklah. Ini kita dapat DS sudah menang kita. Kita jalan-jalan lagi. Baiklah, kita sudah hidup lagi. Nah, responnya. Skill 3 nya ini untuk kabur itu juga mudah sekali ya. Jadi skill 3, skill 2, kan habis itu skill 3 lagi. Tambah flicker, punya skill baru cuy. Skillnya kece sekali. Tapi nggak guna ya. Kita tunjukkan betapa hebatnya kita. Kita bantu ini. Kita hajar jadi attack mulai kemana itu magic damage ya. Kalau sudah menjadi fox form kayak gini, kalian jangan salah build itu. Kita di king cuy. Untung gak mati cuy. Ini sudah mati 3 kali, mau melakukan sekali cuy. Ayo kita di sini. Belajar. Gila ya nih. Arctic Op kita sudah jadi. Panas sekali ya. Ini hari lebaran tapi panas sekali. Kita ambil saja. Nah ini fungsinya deh. Tapi tetap aja nggak fungsi. Jadi Arctic Ops itu kalau sendirian tetap aja nggak fungsi ya. Harus sama temennya. Tapi ya menunda kematian lah. Bisa menarik perhatian musuh dulu. Sini rumahnya mau push dulu, mau split push. Tapi ada mal di sini. Kita lihat apakah menang. Oh, mati dia. Iya. Mati. Banget ini ya responnya. Kita harus cepat-cepat sini. Kita jalan-jalan di kekotaan, di hutan, Arena of Valor.
jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke sana. Ayo, jadi musuh. Kita ambil DS ini. Nah, sorry. Kalau kayak gitu langsung saja skill 3. Kita bisa membantu kali. Oh, oke, mantap. Sudah, ini sudah pasti menang. Kalau sampai aku banget tadi. Kita di sini. Eh, sini coy. Coy. Nah, apa sih tuh, capek. Sini coy. Coy. Mantap. Baiklah, kita coba upload di sini sendirian. Jangkrik! Lululululul! Ah, jangkrik. Sorry, sorry. Ngelak coy. Di luar dugaan. Tiba-tiba ngelak. Aduh. Ya sudahlah. Oke, mana coba? Si rubahnya jadi mati. Di atas tipus. Terus attack, attack. Gak apa itu, hancur juga itu. Jangan malah nggak diterusin. Terusin cow. Ah, hampir sih. Ayo Fehen, terusin. Biar aku aja nih yang urus. Sudah hidup ya. Kita lihat aja kita di sini. Oh, gila nggak tuh? Cepetan mana coy? Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya cuma satu dan itu ngepusnya lama, kita push aja. Cepet-cepetan gitu ya. Kita sedikit bermasalah di sini gara-gara ngelak ya. Kontrol lawan selama 16 detik. Itulah. Pilihannya itu bisa crowd control misalnya. Jadi ini seperti ini itemnya. Kalian bisa melihat. Tapi ini sepertinya itemnya tidak begitu efektif. Jadi kita mulai saja yang kedua habis ini. Silakan melihat. Kita sudah mulai di sini. Oke. Nah, seperti biasa kita masuk ke tengah. Di sini saya membuat itemnya cooldown reduction-nya sampai 50% ya. Harusnya cuma 45% maksimalnya. Itu kata Ichigo sih. Saya juga kurang tahu. Tapi ya sudah lah. Gak apa-apa. Tambah defense juga soalnya. Jangkrik. Kita kena roket ya. Si badut sialan ini belakangan hari ini jadi banyak sekali dipakai. Jadinya sembunyi di sini. Mah jalan-jalan dia. Sini coba. Oh, mati enggak tuh? Bisa flicker cok. Oh, kita bunuh dia. Mundur enggak, woi. Cok, Batman cok, mundur. Oke, skill 2 kita sudah ada. Kita akan anu Batman aja. Biarin saja, kita anu Batman. Kita tunggu. Kita kesini aja. Oke, gila enggak tuh. Ada creepnya tadi. Oh, enggak ada creepnya, mati dia. Ah, kita yang mati, cok. Mundur tuh. Oke, kita bersihkan creep aja. Skill 2, skill 1. Jadi, kesalahan. Maksudnya skill 2 dulu tadi ya. Kita recall lagi dulu. Oke, enggak jadi. Kita jalan-jalan saja. Kalau recall itu diam diri di depan. Rasa ada yang gimana gitu ya. Lebih baik saya aja.
Oke, kita sudah turun lagi HP-nya dan lain-lainnya. Cuma kita lagi ngambil Spirit Sentinel. Oh, Batman-nya, cok. Bunuh Batman, cok. Oh. Batman-nya enggak mati, cok. Oh, mati Batman, cok. Kita coba. Kita. Oh, mati enggak lo, ha? Kita dapat double kill. Kita bunuh siapa ini? Oh, kita bunuh si Joker. Killing the Joker, coy. Kita membunuh si kuat sialan itu. Itu hero archer paling nyebelin itu ya. Kita langsung push aja di sini karena liniannya ini juga kuat banget untuk ngebus. Kuat banget. Lebih cepat. Kita stun. Oh. Terus stun coy. Oh, gila enggak tuh? Kena sedot coy. Mundur. Untung. Batman ngapain kamu coy? Kita di lock sama Batman coy. Untung Batman-nya apa? Enggak pro sih. Batman-nya lagi apa? Masih hidup ini. Jalan-jalan enggak jelas. Marahin aja enggak bisa kan. Ini jelas sekali baru nyoba dia. Dulu aku kalau pakai Batman kayak gitu juga. Tapi sekarang sudah enggak lah. Ini dia. Batman ya kan. Sama Lemaki. Habis itu ambil di Aegis karena ada apa? Cooldown reduction-nya 20%. Itu berguna banget. Jadi kita bisa spam skill. Itu cok. Ada jarum hujan ke sana. Skill kita yang kali ini menyusahkan sekali. Kita bunuh aja dulu kali ini. Kali. Oke, mantap. Nice. Ini, Batman-nya pro banget. Gak kena, cok. Kita hajar ini si Joker. Wicu dama! Iya, gak mati, cok. Kita cari situasi. Itulah. Kalau gak di stun dulu, gak bisa. Kita di stun lagi. Oh, mau nyerang ya? Gak bisa, cok. Kita punya skill untuk kabur ya. Yang nyerang kita harus kita bunuh. Oke, mau nyerang itu ya. Sini. Kok kira cuma kau saja yang bisa ya? Kita juga bisa, cok. Jangan macam-macam, cok. Kita buka mata aja dulu. Kita harus hati-hati sama si Joker ini. Tiba-tiba roketnya itu langsung anu ya mati kita nanti. Kayaknya sudah tahu kita di sini ternyata. Nggak kena coy, nggak kena. Ngapain coy, ngapain kue. Gila nggak tuh. Pro banget coy. Tapi bebas ya, lolos. Batman-nya datang lagi dia. Kali ini dia terang-terangan gak sembunyi-sembunyi. Mantep gak tuh. Sekarang cowok. Kita jalan-jalan ke sini. Kita cari Batman-nya. Batman ini pasti lagi ngebuff. Oh enggak, di bawah dia. Udah. Sepertinya bawah butuh bantuan. Gila gak tuh. Sini cowok. Picu dama. Mundur cok. Gak mati. Sia-sia. Disudah mulai kita masih belum saat ini. Kita fokus creep sini aja, creeping. Ini duit coy. Jangan salah kali ini. Kalian pikir cuma di hutan aja yang ada duitnya. Ini ada duit ini. Kita cari-cari di sini. Ini ringnya kita aja. Gila apa? Di left still cuk mati kita. Sampai. Itu bunuh. Wah, mati juga dia. Sama si Joker. Dilemparnya pisau. Paca, mati tuh. Baiklah, dia main di sini mencoba ngepost tapi ada Tara.
langsung mundur dia. Aman sih. Mungkin dia mau DS dia, kalau enggak. Oh, mati coy. Gila enggak tuh pro coy. Hancur lah. Coba kita kehilangan satu tower dulu. Tower juga mau hancur jangkrik. Ini jaga gimana dari kapecus? Mukil semua. Kalau gitu kita juga mukil coy. Tapi janganlah. Itu joker cok. Itu. Hijau dah mah. Mati kue. Itulah. Gila enggak tuh? Ini lagi ya. Mau kemana kau joker? Joker. Oke dia ya. Anjir. Dia ngepush di atas. Melakukan split push dia ya. Itu bagus sekali. Sini cok. Siapa takut sini. Untung enggak ada gunanya cok. Sini. Ya, kita langsung ubah dengan form. Kita stun. Langsung menang. Ya. Gila enggak tuh. Kita langsung berubah aja. Jangan deh. Jangan nyampa, jangan nyampa. Itu enggak baik. Kita jar. Stun juga. Mati dia. Sini cok. Gila enggak tuh tarikannya. Coy. Ampret. Paham dia, kita sampai sampai. Enggak bisa. Langsung Okay. Mundur, gerak. Matilah kau. Ya sudahlah. Mati kau. Kita yang mati. Skill 3. Skill 2. Itulah. Kita kembali lagi nih bisa ngelik coy ya. Asal jangan nafsu. Kita lihat sikon ini Batman. Skill 3. Harusnya skill 3 nya sama tadi. Tapi takut mati ini tadi. Di apa? Karena sabit yang tadi langsung mati pasti. Ya guys, kita masih belum jadi. Sepatu kita belum ada ternyata. Kita beli aja dulu. Kira tadi sudah. Kita pakai ini aja, energi. Biar dapat tambahan magic pierce ya. Soalnya nggak sangat sekali. Kita harus menghalas dengan segenap kekuatan kita ya. DS-nya. Belum. Kira geraknya ngambil DS. Kita replace-nya aja biar mereka yang ngambil. Kita jadi pancing aja. Sini aja. Biju dama. Flicker. Kali itu aja udah kabur ya sama biju damanya. Padahal nggak mati juga. Kita mau bantu udah bisa. Keren. Gila nggak tuh. Si Ferhan. Si Ferhan. Fan terus ya. Padahal Yon itu jangkrik. Itu Joker. Mantap. Kau mati lah. Sini. Mau kemana lu? Kali aja macam-macam. Kalau kapal nih, aku jadi lautan cok. Sini. Ini belum dihancurkan tower cok. Jadi kalau masuk itu pasti mati, tapi mati juga aku. Biju dah mau, mati duluan jangkrik. Sudah menang lah kita ini. Ya gitu saja. Jadi sepertinya item yang seperti ini lebih efektif daripada item yang tadi. Soalnya nggak mau mati. Cooldown reduction yang tinggi, jadi kita bisa apa namanya, semua haras musuhnya dengan kumbu-kumbu kita yang mantap dan jos itu. Kita jadi apa nih? Lain MVP.
kita main aman di sini ya. Tadi gara-gara nafsu mati sekali tadi ya. Gara-gara si Ryuma ampet ya. Jadi temennya seperti ini aja dulu. Jangan sampai dijadikan dulu. Kita ambil yang setengah-setengah dulu. Soalnya itu juga mengandung buffnya. Oke, terima kasih. Jadi seperti itu. Kalau kalian suka, kalian bisa like, share ke teman kalian, dan nantikan video selanjutnya. Bye bye.